kue tradisi masyarakat Banjar. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 cawan tepung pulut, air masak, sedikit air kapur, air gula melaka, santan dan garam. Masukkan 2 cawan tepung pulut. Masukkan secawan air suam. Masukkan sedikit air kapur. Uli bahan tadi hingga boleh dibuat bentuk bola kecil. Buat bentuk macam ni. Langkah ketiga, buat bola kecil. Kemudian picit tengah-tengah. Masukkan bola tepung tadi ke dalam air sedang dimasak. Tunggu sampai timbul. Masak air gula melaka dan santan ke dalam periuk. Tunggu sampai didih. Masukkan wadai keping. Boleh dimasukkan dalam mangkuk. Pada keping siap.
diri. Tahankan diri. Baris. Baris saja. Ke kanan lurus. Pandang depan. Menghadap ke belakang. Belakang pusing. Menghadap ke hadapan. Hadapan pusing. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Cepat jalan. Baris henti. Hormati masjid. Up. Up. Belakang pusing. Cepat jalan. Terima kasih tuan, sekian persembahan saya. Ikatan buku sida. Turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Tarik, siap. Kursi untuk bintang anda. Ikatan bunga ganti. Naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Tarik. Siap. Bunga ganti untuk menambat tali sampai. Ikatan pindik kasih. Buat nombor 6. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Turun bawah. Tarik. Siap. Dikasih untuk mengikat pada diri haiwan. Ikatan bilik dua simpul. Kita satu bilik kepada tiang. Ikat dua bilik kepada tiang. Turun bawah, naik atas. Turun bawah, naik atas. Siap. Bilik dua simpul untuk mengikat panjang kemah. Lagu undang-undang pengakap. Dipercayai taat berguna bersaudara berbudi. Suci perkataan, suci perbuatan. Kita buat sehabis baik.